Weh, surprise man. Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan mainin game Dead by Daylight lagi. Tapi bedanya gue kali ini bakalan jadi killer. Tepatnya gue pakai killer trapper, dimana cuman punya satu perk, itu juga Iron Grip level 1. Ya semoga bisa menghibur lah ya. Dan kebetulan udah ada survivornya juga udah kekumpul, jadi gue ready aja, siap. Dan info aja, killer gue masih level 6 dan ilmu lagi skill gue dalam memakai killer itu sangat amat cupu ya. Jadi jangan berharap lebih. Jangankan jadi killer, jadi survivor pun masih belum bener. Oke, kali ini kita bakal bermain layaknya menjadi seorang trapper di sini. Yang dimana berarti gue harus menjebak mereka. Oke, coba gue iseng naro trap di sini. Siapa tahu ada yang kena. Dan ternyata DC satu orang, sialan. Waduh, jadi kurang seru nih kalau cuma bertiga survivornya. Oke, biasanya mereka itu loncat. Nah, sini. Yap, benar. Di sini biasanya. Oke. Itu apa tuh sabotnya, cek? Jadi killer sebenarnya poinnya itu lebih gampang, cuma perannya yang susah ya. Nyala tuh. Gimana cuman tiga doang mereka butuhnya. Oh, ketemu. Mati lu. Oke. Kita melihat dia terus, kita pantau. Gotcha, bitch. Mati lu. mamam lu. Jatuh lah. Kolek dulu. Ambil orangnya. Kita masih lihat lagi nih, oh nggak bisa kayaknya. Basementnya di mana sih? Gue nggak lihat, lupa. Wah sempet nggak ya? Sempet nggak ya? Oke sempet. Siap sempet. Oke, kita langsung set trapnya. Oke, gua ambil trap lagi. Ini mana ya orang-orang? Dia ada. Oke. Ada orang. Oh, shit. Ada yang kena bung nampaknya. Oh, gua melihat lu. Nope. Aduh, gua kena.
Oke, okay, nggak apa-apa, kita kerja yang belum dibacok aja. Oh shit. Oke, okay, gua ngeliat. Mana ya? Di mana ya? Mati lu. Mana tadi ya? Gua enggak merhatiin lagi. Sialan. Oh, ada yang gagal, Bung, nampaknya. Mati lu. Kita coba pasang di atas sini. Siap. Eh, udah mati ya? Oh, yang ini udah mati, lupa gua. Nope. Lupa. Mati lu. Oh, dia bawa peta, coy. Oke, turunnya di sini. Oke, mereka jalan semuanya. Oke, kita lihat. Oke. Mati lu. Oh. Kita bawa ke basement. Di sini ternyata basementnya, gua tadi nggak ngeliat. Kita taruh yang paling belakang. Oke. Tapi gua nggak punya trap. Gua nyari trap dulu. Oh, ini ada yang trap nih. Dia langsung nyelamatin apa enggak ya? Oh, kita lihat. Apakah dia nyelamatin? Gak lurus sih. Oke, gak apa-apa. Waduh, dia struggle, cuy. Lagi kemana ya tadi larinya? Dia nolongin nggak sih? Enggak ya kayaknya. Wih, surprise motherfucker. Oke. Kita coba gantung dia. Dan dia gak ngelawan aja. Duh, langsung mati juga, insan kill juga. Lu. Ini gua bingung, gua lupa. Gua gak ngitungin anjing berapa kali. Nope. Oke, GG. Siap. Oh, nice. Dan naik rank jadi 18. Sip, mantap. Berapakah blood point yang kita dapat di 2 kali lipat ini? Oh, 26.000, lumayan. Hadah.
Ya mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan kalau misalkan kalian punya masukan ke gua, kalau misalkan jadi rapper itu harusnya gimana, ya silakan komen di bawah aja. Atau kalian punya saran mau coba mainin jadi killer lain ataupun jadi survivor aja, ya silakan komen aja di bawah. Kritikan dan masukan itu sangat berarti untuk gua pribadi. Oke, mungkin itu aja. Gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Call.